Pemirsa, Komisi Yudisial akan menindaklanjuti laporan dan sejumlah alat bukti yang diserahkan keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti dan kuasa hukumnya. KY pun mengaku belum menerima salinan putusan Hakim PN Surabaya secara lengkap sehingga belum bisa mempelajari dugaan adanya pelanggaran etik hakim. Laporan tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial dan Kepala Biro Investigasi Komisi Yudisial. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanganan laporan masyarakat. Adapun bisa saya jelaskan bahwa pertama adalah proses administrasi. Setelah proses administrasi, kita menganalisis dari berbagai bahan-bahan hasil investigasi maupun dokumen-dokumen dan saksi yang ada. Lalu coba kita panelkan. Dalam panel itu nanti akan diputuskan apakah kasus tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Jika ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terhadap saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis hakim. Tim investigasi juga telah bergerak dan progres. Namun demikian, tambahan-tambahan data yang diterima ini belum bisa kita sampaikan secara terbuka kepada publik. Karena sifatnya memang tertutup. Yang terakhir, hingga saat ini, salinan putusan lengkap dari kasus perkara nomor 454 garing pidana titik B garing 2024 garing PN SBY belum diterima secara utuh. Sehingga Komisi Yudisial belum bisa mendalami dan mempelajari dari putusan tersebut yang biasanya menjadi indikasi-indikasi untuk kemungkinan adanya pelanggaran KIPPH. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.